ISPO merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia untuk menerbitkan suatu sistem kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit, pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan terhadap lingkungan sesuai dengan prinsip sustainability. ISPO adalah sebuah komitmen dari petani kelapa sawit Indonesia kepada pembangunan berkelanjutan. Kalau dulu kita memupuk, memanen suka-suka kita, asal-asalan kita. Nah, setelah kita ikut sertifikasi, mulai dari perawatan, pemanenan, pemupukan, semuanya itu diarahkan sesuai dengan CAP. Sion Agri mulai bermitra dengan Amani sejak tahun 2012. Selalu mendampingi Amanah di dalam proses sertifikasi. Sehingga di tahun 2013, Amanah berhasil memperoleh sertifikasi RSPO dan sertifikasi ISPO di tahun 2017. Dengan sertifikasi, kita tahu hal-hal yang dunia kita nggak tahu tentang perawatan kebun, kita juga ditunjukkan untuk menuju sawit yang berkelanjutan. Petani mendapatkan energi baru, mendapatkan ilmu baru bagaimana kita mengelola sawit secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik inilah kita berdamai dengan lingkungan kita untuk kebaikan kita juga ke depannya. Concern pihak-pihak di Eropa itu sangat besar mengenai sustainability dari palm oil kita. Maka bagi kita, jawabannya adalah ISPO. Indonesian Sustainable Palm Oil. Dalam menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan khususnya di Indonesia, pemerintah memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak termasuk negara-negara EU dalam mendorong sektor kelapa sawit di Indonesia menuju lebih sustainable itu penting. Kita ajak delegasi Uni Eropa dan perwakilan dari kedutaan besar dari negara Uni Eropa di Jakarta untuk melihat seperti apa sih petani kecil kita bisa memenuhi standar-standar di dalam ISPO. Kemudian kita ajak juga mereka melihat langsung seperti apa perusahaan milik negara yang sudah berhasil memenuhi ISPO dan juga sudah mempunyai sertifikasi RSPO yang lebih banyak diterima di Eropa. European and Spanish societies are concerned for sustainability and fight against climate change. So all the efforts being taken to assure that palm oil production in Indonesia is sustainable have our backing for sure. And also we've heard that this work is being carried out in order to improve the current system. So those are very good news. Harapan kita adalah pihak Uni Eropa segera siap untuk membahas lebih dalam sustainable palm oil certification seperti apa yang lebih bisa diterima oleh mereka. Bagaimana menjadikan ISPO lebih baik sehingga dapat diterima di semua negara Uni Eropa yang membeli minyak sawit dari Indonesia.